Oke guys, bersama Lensa YouTuber kita mau mereview di tempatnya perakitan helikopter Bapak Usman Jalil, melihat perkembangan bagaimana, karena di komentar banyak yang bertanya-tanya bagaimana kelanjutan helikopternya Bapak Usman Jalil. Maka kita datang ke sini lagi untuk mereview. Oke, lanjut. Ikuti langkah-langkah Lensa YouTuber. Cekidot. Nah, kita review guys. Ini tempat perakitan Bapak Usman Jalil merakit helikopter. Sepertinya beberapa waktu ini tidak ada aktivitas karena teknisinya pulang kampung. Ini yang helikopter nyamuk. Tadi sempat saya bertanya pada Pak Usman Jalil melalui telepon, katanya kira-kira 1 bulan lagi mau tes terbang. Itu yang lama. Dan ini juga yang lama yang pernah tes terbang tuh, tapi gagal karena ada problem pada mesinnya untuk power steering apa-apa, untuk oper-oper giginya yang otomatis itu belum bekerja. Ini tempat singgah untuk beristirahat. Nah, inilah, beginilah situasi terakhir. Saat ini tempat perakitan helikopter anak desa Bapak Usman Jalil. Semoga lain kali bisa dilanjutkan lagi oleh Bapak Usman Jalil. Ini menunggu teknisinya hadir kembali. Maka hingga saat ini belum bisa dilanjut. Nanti kalau sudah ada informasi terbaru lagi, kami ke sini kembali untuk meninjau dan mereview. Nah, oke guys. Sampai di sini peninjauan kita di tempat perakitan helikopter Bapak Usman Jalil di Tehok, Jambi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Share ke media sosial kalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.